Pak Dante, thank you so much buat listening hari ini. Tolong bilangin sama pacarnya jangan jadi orang annoying sama bikin pusing. Kasih. Kamu belajar yang rajin ya? Iya. Kenapa? Kamu kemana? Baru juga nyampe. Duduk dulu dong. Gimana aku gak kesel sih? Kamu bisa-bisanya asik-asikan berduaan sama Sisil dan aku gak tahu. Di saat dia ngomong kayak gitu, kamu juga gak ngebelain aku. Kamu sebenarnya ngejagain perasaan siapa sih? Aku apa Sisil? Iya, sorry. Yaudah, duduk dulu biar enak ngomongnya ya. Kamu buat apa sih masih cemburu sama Sisil? Kamu kan tahu sendiri ibu saya seperti apa. Dia aja begitu ke kamu. Gimana ke Sisil coba? Setidaknya kamu itu masih ada harapan untuk meluluhkan hati ibu saya. Sementara Sisil, dia gak ada harapan sama sekali. Karena level kamu tuh jauh di atas Sisil. Ya jadi buat apa kamu jalan sama Sisil? Ya kan? Nih, Arin kalah lomba masaknya nih. Kalah? Oh my goodness, Arin. Okay, it's okay. Sekarang gak apa-apa. Tapi next time kamu harus menang dan itu artinya kamu harus belajar masak. Jadi kamu menang dalam lomba juga menang dalam hatinya Saka. Jadi Saka makin tahu cinta sama kamu karena kamu pintar masak. Yaelah, kayak masakan mami papi rasa selama ini biasa aja. Papi. Oh no. Papi. Papi. Menurut papi masakan mami yang biasa itu gak enak. Bener serius gak enak papi. Papi. Suka gitu ih nyari-nyari ih masalah ih. Okay, kalau Arin jadi papi nih ya. Sekarang papi mendingan kabur, lari, ngumpet. Serius deh. Papi hanya bercanda, gak. Sayang. Papi bercanda. Papi paling suka Arin tau gak? Godain mami kamu ini. Sebab mami kamu ini lucu. Tapi, papi sayang sekali sama mami kamu. Sayang kamu, No. Arin, tadi kamu dengar sendiri kan? Muka papi gimana pas ngomong? Gak bercanda, serius. Terus sekarang papi sok-sok cari menetralisir keadaan. Mami dipuji-puji, dinaik-naikin. Terus jatuhin lagi, dinaikin, dipuji lagi. Papi, pokoknya awas aja. Aduh. Mami catet semua yang omongin papi. Mami kesel deh jadinya. Arin, mami mau tanya sama kamu. Papi gak usah dengerin ya. Iya, udah. Okay. Rin, by the way, Riri masih nginep di tempat kamu atau gimana? Mbak Riri sekarang nginep di tempatnya Ibuna. Kayaknya dia gak enak deh nginep di rumah Arin lama-lama. Gini aja, kapan-kapan gitu kamu ajak Riri makan di sini aja bareng-bareng sama kita ya. Mami itu senang aja ketemu sama dia, ngajak dia makan gitu ya. Ayo. Apalagi nih rencana Mami nih sampai sekarang mau ngundang Riri datang ke sini. Ada rencana apa-apa papi, kan berbuat baik sama orang kan boleh-boleh aja dong. Apalagi Riri juga dekat kan sama Arin. Ini papi curiga dulu sama Arin. Gak tahu Mi, Arin no comment, Arin gak ikut-ikutan. Ya mudah-mudahan yang bagus ya sayangnya. Ya pasti lah papi. Ini kayaknya nanti kita itu butuh sesuatu yang baru buat Cafe Jamais deh. Boleh sih mbak, nanti kayaknya perlu diskusi. Ayo. Dion. Kamu kemana aja, aku telepon kok gak pernah diangkat. Sibuk kerja. Jadi kalau pulang biasanya langsung istirahat, jadi gak sempet. Terus kapan dong aku main ke rumah kamu? Kayaknya gak perlu deh, Dion. Soalnya gak enak sama tetangga. Iya, aku cuma pengen ngobrol aja sama kamu. Gak ada ngapa-ngapain kok. Kayaknya gak perlu deh.
Gini aja deh. Kita cari tempat ngobrol gitu yang enak gimana ya? No? Gak usah. Ayo dong, Yun. Permisi. Kamu gak lihat teman saya gak nyaman ngobrol sama kamu? Harusnya jadi laki-laki sadar dong. Sayang, aku udah pikirin matang-matang. Aku harus ambil alih perusahaan Ariana Glow, begitupun juga klinik Mariella. Maksud kamu? Iya, aku mau nguasain dua-duanya sekaligus, Ariana Glow dan klinik Mariella. Kamu serius? Mm-hmm. Saya sih gak bisa ngelarang kamu kalau kamu melakukan hal itu. Ya tapi saran saya, kamu harus hati-hati. Dan kamu harus pelan-pelan kalau kamu menguasai perusahaannya Ariana. Sekarang kamu kerja nih di klinik Mariella. Bisa dimulai tuh dari situ. Sekalian kamu pikirin gimana cara ngebajak klinik dan ngedepak Ariana. Ya pasti aku akan lakukan ini dengan baik. Sekalian aku bisa ngebalas kekesalan aku sama Ariana, dan aku juga bisa buktiin ke ibu kamu kalau aku lebih dari Ariana. Kamu tenang aja. Saya akan selalu ngedukung kamu. Thank you, sayang. Di mana lo, Cok? Awas aja ya sampai lo ketemu sama gue. Gue bejek-bejek lo. Ya lagian, lo kasar banget sama gue. Gue jadi bete lah. Satu hal yang lo harus tahu ya, Sil. Gue akan ngelakuin sesuatu apa yang dilakuin orang itu sama gue. Ngerti lo? Gue gak takut ya, Coki. Kalau lo mau nganggap kayak gitu, oke. Okay. Berarti kita perang sekarang. Suhu. Halo. Masaka. Pedro, Bias. Mau jemput Non Arin ya? Iya. Suhu ini memang Romawi ya. Apaan sih? Romantis sekawi. Suka deh. Gimana kabar istri kamu, aman? Aman, Suhu. Karena kemarin cuma prank, istri-istri A itu ternyata masih sayang banget sama A. Bahkan Suhu, istri-istri udah ngasih restu buat Ai nikah lagi katanya. Aduh, apaan sih? Ya itu pun kalau ada yang mau, Su, siapapun sih. Ya bagus lah kalau gitu. Kalau gitu saya masuk ya. Silakan Su, silakan. Apaan nih deket-deket? Apaan sih? Apa sih? Apaan? Udah dapat restu nih. Terus maksudnya? Kapan nih kita? Apanya? Pura-pura gak mau ya, hah? Papi. Saka. Wah, sehat ya? Sehat, Pi. Papi sehat kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Duduk. Mami. Iya, aduh, ini menantu kesayangan Mami. Rasanya kayak masih single aja ini, pergi sampai malam sendirian, gak ngajak istrinya,
Ini jangan-jangan sampai lupa sama istrinya. Enggak kok, Mi. Saka gak akan pernah lupa. Lagian Saka kan pergi atas izin Ariana. Kalau gak diizin, Saka gak akan pergi. Iya, ya, sayang. Iya, Mas. Benar. Mas Saka ini makin lama ya, Mi. Makin jadi suami yang siaga gitu. Dia rela loh antar jemput Arin padahal Mas Saka lagi sibuk banget di kantor. Oh gitu. Iya, jangan kayak Mami, Arin. Mami itu, aduh. Apa-apa curiga. Apa-apa dia negatif gitu sepertinya. Sampai tahu enggak? Papi itu Papi mandi sumpel mulutnya pakai apa ya? Papi diam. Please, Papi. Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Papi. Saka ngerti ya? Ngerti ya Saka ya?